بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita Kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengharapkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan apakah jin menghuni ataupun tinggal di rumah-rumah kaum muslimin ataupun di rumah-rumah manusia. Kita telah memberikan penjelasannya ya bahwasanya mereka bangsa jin juga terkadang ada yang tinggal di rumah kita. Di antaranya tempat-tempat yang mereka sukai, salah satunya adalah kamar mandi ataupun toilet. Ya, tempat ini adalah tempat yang sangat disukai oleh bangsa jin, ya, terutama sekali adalah ya, mereka bangsa jin yang jin yang kafir atau biasa kita sebut dengan dengan selton. Ya. Adapun kalau dia jin-jin muslim. Mereka tidak tinggal di dalam rumah, akan tapi mereka tinggalnya itu di atap-atap rumah kaum muslimin, ya di atas rumah-rumah kaum muslimin. Ya. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu yang berkaitan dengan cara mengusir jin dari rumah. Ya, setelah kita mengetahui mereka bangsa Jin itu tinggal di rumah kita, maka bagaimana cara kita mengusir, mengusir mereka? Ya. And, tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, ya, kita akan menjawab terlebih dahulu ya pertanyaan yang telah masuk melalui ya pesan singkat yang sudah masuk dah beberapa hari yang lalu, yaitu dari Bapak Saharudin yang ada di Kalimantan Barat beliau bertanya berkaitan dengan apakah boleh kita mengobati orang dengan ayat Al-Qur'an dan disambungkan dengan mantra-mantra. Ya, di sini tentunya adalah mantra-mantra yang selain dari ayat-ayat Al-Qur'an jadi ada tambahan-tambahannya. Ya. Maka Syekh Abdul Salam Balid ya telah ...pernah menjelaskan berkaitan dengan dengan hal ini. Beliau menjelaskan bahwasanya ini adalah termasuk dari... ...salah satu ciri perdukunan. Salah satu ciri dari perdukunan adalah mencampur adukkan... Ya, ...antara yang hak dengan yang batil. Yaitu antara Al-Quran dengan yang selain dari... ...ayat-ayat Al-Quran. Ya, mereka campur sehingga seakan-akan ya orang yang berkedok dukun ini ya dukun ini dia bisa dikatakan sebagai seorang seorang ustad ya, sehingga orang banyak yang banyak yang tertipu si fulan ya, ketika mengobati dia membaca ayat al-quran jadi dia masuk dalam kategori kategori rukiah dan ini banyak ya pada saat ini banyak sekali Ya, tersebar berkaitan dengan dengan hal ini. Makanya banyak kaum muslimin yang tertipu. Ya, padahal hakikatnya dia adalah adalah seorang dukun. Dia adalah seorang dukun dan se kaum muslimin tidak boleh ya dilarang untuk mendatangi mendatangi dukun. Ya, diancam keras oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila dia datang akan tapi dia tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut maka salatnya tidak akan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan tapi kalau dia datang kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut maka dia, dia telah kufur ya telah kafir kepada kepada Allah Subhanahu wa taala ya naudzubillah min ya. <tuh> jadi tidak diperbolehkan seseorang Ya, yang dia mengobati awalnya dengan ayat-ayat Al-Quran ya akan tapi kemudian dicampur dengan bacaan-bacaan yang lain ya, makanya untuk syarat ya, dari ruqyah yang syariah itu ada tiga ya sebagian yang lain menyebutkan itu ada ada empat syarat ya, syarat yang pertama adalah diambil dari ayat-ayat Al-Quran jadi bacaan-bacaannya itu diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ketika mengobati orang, maka dia masuk dalam kategori rukiah yang rukiah yang syar'iah. Kemudian syarat yang kedua adalah doa-doa yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa-doanya itu diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terkadang diambil juga dari ayat-ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian syarat yang ketiga adalah dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Ya, bisa menggunakan dengan bahasa Arab ataupun juga bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, akan tapi kalimatnya itu harus bisa dipahami. Ya. Jangan pula dia menggunakan bahasa Indonesia akan tapi kalimatnya itu tidak bisa tidak bisa dipahami. Maka ini dia masuk dalam kategori ya ruqyah yang ruqyah yang sirkiah ya, kita berbicara akan tapi bahasa apa yang kita ucapkan kita tidak tidak paham. Maka ini tidak tidak diperbolehkan. Ya, tapi dia menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Susunan kalimatnya ini bisa dipahami. Ya, misalnya kita menyuruh Ya wahai musuh Allah, keluarlah kamu. Ataupun wahai syaitan yang ada di dalam tubuh manusia ini, keluar kalian semua. Nah, ini di, diperbolehkan. Ataupun dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Ataupun disusun dia dalam bentuk doa-doa. Maka ini juga di, diperbolehkan. Kan, tapi kalau dia mencampur dengan mantra-mantra, mantra ini biasanya dia ini isinya itu adalah isi dari bacaannya itu sesuatu yang dia tidak bisa kita tidak bisa kita pahami. Ya, dia harus ditelusuri terlebih dahulu baru kita bisa mengartikan kata-kata tersebut, kalimat-kalimat tersebut. Nah, maka ini tidak tidak diperbolehkan ya kita mengobati dengan ayat-ayat Al-Qur'an akan tapi dia dicampur dengan dengan mantra-mantra. Ya, kemudian ya ada yang menambahkan lagi untuk syarat yang keempat ya dia termasuk dalam kategori rukiah yang syar'iyah syarat yang keempat adalah dia dengan dijaharkan bacaannya dijelaskan bacaannya ya dikuatkan bacaannya jadi tidak ada bacaan-bacaan yang tersembunyi ya, sebagaimana yang dilakukan oleh uh, mereka dari uh, uskun ataupun ustadz dukun ya. Mereka sering menyembunyikan bacaan mantra-mantranya. Ya misalnya ketika mereka setelah membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an misalnya alhamdulillahi alamin, kemudian mulutnya itu tetap komat bergerak-gerak akan tapi dia tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan bacaan. Ya tapi mulutnya tetap bergerak-gerak ya maka ini masuk dalam kategori ruqyah yang ruqyah yang syirkiah dan harus kita dan harus kita hindari ya jadi tidak diperbolehkan. Ya kita mencampur adukkan ya antara kebenaran dengan kebatilan. Ya ini tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Ya demikian jawaban dari kami semoga ya bermanfaat <coughs> ya buat Bapak Saharudin. Ya mungkin bagi kaum muslimin yang lainnya yang ingin bertanya nantinya ya bisa melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. <coughs> Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita yaitu berkaitan dengan cara kita mengusir jin dari rumah. Ya, jadi cara kita mengusir jin dari rumah. Ya, tentunya mengusir jin di sini adalah jin-jin yang pengganggu, jin-jin yang suka membuat kegaduhan di rumah, ya, mengeluarkan suara-suara yang aneh-aneh di dalam di dalam rumah kita. Ya, ini harus ya kita kita usir ya kalau tidak ya terkadang kita sendiri nantinya yang merasa ketakutan tentunya ya <tuh> ya di sini disebutkan yang pertama caranya adalah dengan membacakan ayat-ayat ayat suci Al-Qur'an. Jadi kita sering ataupun kita perbanyak di dalam rumah kita ini membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Jangan di rumah kita kita perbanyak menghidupkan lagu-lagu ya nyanyian-nyanyian ini adalah ataupun musik-musik ya ini bisa mengundang mengundang jin dan jin sangat sangat senang sekali dengan musik-musik tersebut ya, jadi kita perbanyak membaca Al-Quran di rumah kita ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah menyebutkan لا jangan kalian jadikan Rumah-rumah kalian ini seperti seperti kuburan. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya dimaksud di sini adalah di kuburan itu tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak mungkin mayat-mayat itu ya setiap habis maghrib misalnya bangkit kemudian baca Al-Quran ini tidak tidak mungkin. Ya, maka seperti itulah ketika berada di berada di rumah kita kita perbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena rumah-rumah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya mereka bangsa jin itu akan akan dari, lari dari dari rumah tersebut. Ya sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan ataupun di kelanjutan hadisnya disebutkan, ya bahwasanya rumah-rumah yang dia dibacakan suratul Bakarah, ya setan itu akan lari dari dari rumah tersebut. Ya, ini adalah ayat surat khusus yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ingin mengusir jin dari dari rumah kita. Di sini tentunya dimaksud adalah bagaimana kita sering jelaskan adalah jin-jin yang jin-jin yang pengganggu, yang suka mengganggu manusia, membuat kegaduhan di di rumah kita. <tuh> ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita biasakan perbanyak kita membaca membaca Al-Qur'an ya apalagi kalau ketika kita membaca ayat Al-Qur'an tersebut tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus untuk ya mengusir mereka semua eh, bangsa jin dari dari rumah kita ya maka Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberikan memberikan hal tersebut ya Jadi seperti itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus membiasakan diri kita ya, Memperbanyak membaca Al-Quran Dalam setiap keadaan kita ya, Terutama sekali adalah ketika kita berada di dalam rumah kita ya, Kita perbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran di rumah kita ya. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran ya, Dalam satu hari satu juz maka kita biasakan membaca Al-Quran minimal satu hari setengah juz. Kalau masih juga tidak bisa, maka kita biasakan diri kita yang membaca Al-Quran itu satu lembar ataupun seperempat seperempat juz. Ya. Kalau masih juga tidak bisa, mungkin karena sibuk dan lain sebagainya, maka kita biasakan diri kita ya kita buat Rutinitas kita setiap harinya yang membaca Al-Quran itu satu lembar. Ya. Kalau satu lembar juga mungkin, karena memang saking sibuknya kita, sehingga tidak ada waktu lagi kita membaca Al-Quran, maka kita biasakan diri kita ya, dalam satu hari itu membaca hanya satu, satu halaman. Ya, ini tentunya sangat-sangat mudah. Ya. Mungkin, ah, masih ada lagi alasan yang lainnya ya. Kita biasakan membaca satu hari hanya hanya satu ayat ya kalau satu ayat saja dia tidak bisa membacanya ya naudzubillah ya ini sudah sangat keterlaluan sekali ya tidak bisa dia membaca ya satu ayat saja Al-Qur'an ya dalam dalam satu hari ya padahal dia ya membaca ataupun membuka HP-nya bisa setiap bisa setiap saat membuka HP-nya ya melihat WA melihat Facebook dan lain sebagainya dia bisa akan tapi membaca ayat Al-Qur'an ya satu hari satu ayat ini tidak tidak bisa ya maka sangat sangat disayangkan sekali <tuh> ya karena apa dengan kita membaca ayat Al-Qur'an maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita pahala yang pahala yang sangat banyak sekali ya sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ya man harfan min kitabillah man ya barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja dari Al-Qur'an maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya sebanyak satu kebaikan ya dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sepuluh sepuluh kebaikan. Jadi ketika kita membaca satu huruf saja ayat Al Qur'an, satu huruf saja dari Al Qur'an, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala sepuluh kebaikan. Ya. Kemudian Nabi SAW Alaihi melanjutkan hadisnya, ya, la alif la min harfun. Aku tidak mengatakan alif la mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wala mun harfun wa mimun harfun ya akan tetapi alif itu satu huruf lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf ya, jadi ketika kita membacakan alif lam mim maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita sebanyak 30 30 kebaikan ya, ini adalah dari dari segi pahala ya, belum lagi dari segi yang dari segi yang lainnya. Ya, karena memang ketika kita membaca Al-Qur'an ini akan berpengaruh juga untuk untuk kesehatan kita. Ya, selain nanti kita kita membaca Al-Qur'an ya, maka hati kita ini akan semakin hidup, akan menjadi hati yang hati yang sehat. Ya, sebagaimana Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya hati manusia itu terdiri dari tiga macam. Ya, yang pertama adalah hati yang hati yang hidup, hati yang sehat, yaitu hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang-orang yang senantiasa ataupun sering membaca ayat-ayat Al-Quran, berarti dia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini hatinya, ini akan akan semakin hidup. Ya. Kemudian yang kedua adalah hati yang hati yang sakit, ya hati yang sakit ini kalau dia yang sakitnya sudah kronis ya maka dia sebentar lagi akan akan mati dan hati yang sakit ini ini adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang orang-orang munafik yang mereka sangat jarang sekali membaca Al-Qur'an sangat sedikit sekali membaca Al-Qur'an ya akan tapi kemudian dia ketika berbicara tentang agama dia paling paling unggul dia paling paling di depan sehingga ayat-ayat Al-Qur'an yang dia baca dia tafsirkan dengan akalnya sendiri ya dengan caranya sendiri dia menafsirkan ayat-ayat ayat-ayat Al-Qur'an dan terkadang ya sampai lari jauh dari makna yang diinginkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala ya. kemudian yang ketiga ya hati yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim yaitu adalah hati yang hati yang mati ya hati yang mati. Jadi sudah dia sakit kronis ya lama-lama hati tersebut akan akan mati. Dan hati ini adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang orang-orang kafir. orang-orang ya, kafir mereka memiliki hati yang hati yang mati. Jadi ketika disampaikan kebenaran kepada mereka ya mereka akan langsung menolak. Itu kan dari ayat kalian. Ya sudah pasti seperti itu. Itu kan dari dari Al-Qur'an ya. Tapi di kitab kami itu berbeda berbeda penjelasannya ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang-orang yang dia senantiasa membaca memperbanyak membaca Al-Qur'an maka hatinya itu akan akan hidup ya dan ketika dia misalnya dalam kondisi ya memiliki penyakit di tubuhnya dengan dia sering membaca Al-Qur'an ya maka tuh anggota tubuhnya tersebut akan merespon kebaikan ya sehingga tubuhnya pun akan menjadi akan menjadi sehat. Karena kalau hati seseorang itu suci, ya sebagaimana yang disebutkan ataupun yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, ya kalau hati kalian ini suci bersih, maka kalian tidak akan pernah bosan untuk membaca ayat ayat Al Qur'an. Ya tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah lelah untuk membaca ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran. Ya, maka dari itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita biasakan diri kita ya atau kalaupun kalau bisa ya di HP kita kita install aplikasi-aplikasi Al-Qur'an sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an tersebut di dimanapun kita berada ya terutama sekali adalah di di rumah kita misalnya setelah subuh Ya kita baca walaupun hanya satu ayat satu ayat itu kalau kita baca tidak sampai tidak sampai lima menit hanya sebentar ya, apalagi kalau satu halaman itu bisa menghabiskan waktu sekitar sekitar lima menitan. Kita biasakan diri kita setiap setelah subuh, ataupun set, setiap setelah uh, sholat maghrib. Kalau tidak bisa, ya setelah ketika menjelang tidur, ketika mau tidur kita baca, kita baca ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita wiridkan, kita biasakan diri kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika kita ingin mengusir jin ya dari rumah kita ya kita harus memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an Ya, kita ulangi kita ulangi kembali hadisnya ya. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah ta'ala ya kemudian cara yang kedua untuk mengusir jin ataupun setan dari rumah kita cara yang kedua adalah dengan rutin membaca doa. Ya, kita rutin membaca, membaca doa. Ya, bisa dengan menggunakan doa zikir pagi petang. Ya kita perbanyak diri kita membaca zikir pagi petang tersebut ataupun bisa juga membaca doa-doa yang memang dia doa khusus untuk mengusir mengusir jin, mengusir mengusir setan tersebut. Yang di sini sebutkan, perkuatlah rumah dengan rutin membaca doa ya, agar jin dan setan enggan atau untuk tinggal di rumah di rumah kita. Sederhana ataupun membiasakan yang paling sederhana adalah membiasakan mengucapkan bismillah saat beraktivitas di di rumah kita. Kita perbanyak ya menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa dan zikir ya di sini kita kita gabungkan agar rumah kita itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan gangguan-gangguan setan. Ya banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk mengusir ya mereka bangsa jin dari dari rumah kita. Mungkin yang biasa kita baca misalnya ya rajim, ini juga di diperbolehkan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan dari godaan setan. Ya ataupun ketika kita masuk rumah, kita membaca doa ketika masuk, ketika masuk rumah ya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka jin ya setan ya mereka akan mengatakan bahwasanya kita tidak mendapatkan ya makan malam ya kita tidak mendapatkan tempat menginap di di rumah ini jadi kalau kita membaca bismillah ketika masuk rumah ya setan akan berkata seperti itu jadi tidak ada menginap tempat menginap untuk kalian bangsa bangsa jin <tuh> ataupun ketika keluar rumah kita juga membaca membaca doa ataupun ketika masuk ke kamar mandi kita baca Doa masuk kamar mandi yang mana doa tersebut juga adalah doa-doa perlindungan ya agar kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari uh, setan dari jenis laki-laki uh, dan setan dari jenis dari jenis perempuan ya seperti itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika kita masuk ke ke kamar mandi. Jadi kita biasakan kita memperbanyak doa ketika masuk ke ke kamar mandi. <tuh> Kemudian yang ketiga, cara kita mengusir jin ataupun setan dari rumah kita adalah jangan dihiraukan keberadaannya, uh, jangan dihiraukan keberadaannya. Karena kalau kita menghiraukan ataupun fokus kita kepada jin tersebut, ini akan membuat kita takut kepada kepada mereka yang mana pada bab-bab sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh takut kepada kepada setan seharusnya setanlah yang takut kepada kepada kita sehingga ketika kita lewat dia takut dan dialah yang harusnya lari nah, kalau kita fokusnya ya kepada setan tersebut ya maka kita yang akan yang akan takut ya misalnya ada kursi bergerak kita malah fokus ataupun kita lari ya maka jin tersebut akan senang mengganggu mengganggu kita ya mereka akan senang menggoda menggoda kita bisa dengan suara-suara dengan bau-bau yang aneh ya ataupun juga bisa sampai menampakkan diri diri mereka di di rumah kita nah, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya jangan pernah takut kepada kepada setan seharusnya setanlah yang takut kepada kepada kita enggak usah kita tidak usah kita hiraukan Jangan kita fokus kepada benda-benda bergerak tersendiri ataupun ada piring-piring jatuh di rumah kita. Biarkan saja. Mau ada apapun yang terjadi, biarkan saja. Nanti kalau sudah mereka capek sendiri, kita biarkan saja. Ya, mereka akan capek sendiri. Sudah mereka akan pergi sendiri. Tapi kalau kita fokus, kita hiraukan ya apa yang mereka lakukan, ya maka mereka akan semakin semakin senang apalagi kalau sampai kita takutnya itu berlebihan ya ketika terdengar suara aneh langsung kita lari ataupun langsung buka apa tutup selimut di di kepala kita ya, padahal sama juga kan gitu kalau memang setan itu datang ya walaupun kita tutup selimut tetap tetap datang juga nah, seperti ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka jangan pernah takut kepada kepada setan ya. dan jangan kita fokus kepada setan tersebut tapi fokuslah perbanyak zikir kita kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bagi Anda semuanya yang memiliki pertanyaan ya bisa mungkin langsung dilayangkan pertanyaan Anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sibukkan diri kita ya dengan fokus ya kepada setan-setan tersebut ya kepada jin-jin tersebut. Tapi kita fokuskan diri kita mengingat Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Ya Ustaz, kami sudah sering membaca Al-Qur'an, sering berzikir di rumah ya akan tapi setan tersebut masih mengganggu kita. Ini adalah merupakan ujian kita apakah kita akan tetap ya ataupun kita akan senantiasa ber, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah yang ataukah yang lainnya karena kalau jin-jin setan-setan yang mereka mengganggu eh, di rumah kita itu tidak akan membuat mudarat bagi bagi tubuh kita mereka hanya ya membuat kalau bahasa kita gertakan hanya mereka hanya menggertak saja seperti itu tapi kalau kita takut Ya, maka hati kita ini akan lalai dari Allah ta'ala Setelah hati ini lalai dari Allah Subhanahuwataala, barulah mereka akan masuk ke dalam tubuh orang yang sangat ketakutan tersebut. Jadi ya, intinya jangan jangan pernah takut kepada kepada setan. Kemudian yang kita lanjutkan yang keempat ya cara untuk mengusir jin dari rumah yang keempat adalah singkirkan patung dan gambar-gambar yang gambar-gambar yang bernyawa. Ini kalau ada patung ataupun gambar di rumah kita, ya gambar-gambar yang bernyawa, ya maka kita kita turunkan, kita ganti dengan gambar-gambar yang lainnya. Ya misalnya kaligrafi Arab, ya kaligrafi Arab juga dia ya, kita usahakan jangan yang dari yang dari ayat-ayat Al-Quran, ya karena ayat Al-Quran itu bukan dijadikan bukan dijadikan untuk untuk pajangan. Ya walaupun di kalangan para ulama sendiri ada. Uh, khilaf ya berkait, berbedaan pendapat berkaitan dengan uh, kaligrafi yang dari yang dari Al-Qur'an ya akan tapi ya alangkah lebih bermanfaatnya lagi ya kalau hiasan-hiasan dinding kita ini adalah yang kita ambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ataupun mufrodat mufrodat yang dari bahasa Arab ya sehingga membiasakan diri kita untuk senantiasa belajar ataupun doa-doa harian kita ketika kita doa masuk kamar mandi bagaimana doanya ataupun doa ketika keluar rumah bagaimana doanya ini akan lebih akan lebih bermanfaat lagi ya dari bandingkan dengan gambar-gambar gambar-gambar yang bernyawa misalnya situ ada foto kita yang menjadi polisi ataupun menjadi presiden menjadi gubernur gitu kita pajangkan ya ini yang ada adalah menambah keriaan kita menambah kita menjadi semakin takabur, semakin semakin sombong. Ketika orang melihat, uh hebat kamu ya menjadi polisi ya, pengawal presiden ya. Nah, ini kan menjadi, iya uh kan malah membuat hati kita, diri kita ini menjadi menjadi sombong. Ya, ataupun foto wisuda kita, uh rupanya kamu sudah wisuda ya, mantap juga. Nah, ini malah ada nantinya. Tak uh, ini adalah membuka celah kita menjadi orang yang semakin semakin sombong. Ya maka ini tidak tidak diperbolehkannya apalagi kita memajang patung-patung entah patung ya patung manusia ataupun patung gajah ya dan lain sebagainya ini tidak tidak usah kita kita pajang patung-patung ya karena apa malaikat ya tidak masuk ke dalam rumah yang di situ ada ada patung dan gambar-gambar yang gambar-gambar yang bernyawa ya makanya Nabi saw itu pernah ya tidak Malaikat Jibril ini tidak uh, datang ya untuk memberikan untuk memberikan wahyu ya ketika diteliti ya rupanya di situ ada gambar yang gambar yang bernyawa saya lupa uh, ketika itu gambar apa kemudian uh, Nabi tarik gordennya tersebut kemudian disuruh uh, kepada Aisyah untuk membuat uh, ke, uh, membuat bantal dari dari guardian tersebut. Jadi kan kalau sudah buat bantal ya itu gambarnya itu sudah acak-acakan tidak berbentuk lagi. Tapi kalau memang bantalnya itu buat bantal tapi gambarnya masih gambar manusia masih gambar makhluk yang bernyawa masih nampak jelas ya ini tentunya tetap tidak tidak diperbolehkan ya karena kalau e, sarung bantalnya sekarang ini kan cetakannya kan ketika sudah jadi bantal baru di baru digambar e, ini maka tetap tidak tidak diperbolehkan ya di situ ada gambar kijang ya gambar rusa gambar ayam ini walaupun dia sudah dalam bentuk gambar ya ini juga ya untuk uh, keluar dari khilaf yang ada ya bagusnya tidak tidak usah kita cari saja ya misalnya dari gambar-gambar uh, yang dari pepohonan gambar-gambar gunung dan lain dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar yang bernyawa. Ini bisa dilihat ya, dalam uh, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam An-Nasai. Jadi, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di rumahnya gambar-gambar ya, ataupun di rumahnya ada patung-patung. Ya, mari ya, kita simpan saja. Kalau kita, kita misalnya pernah melakukan foto-foto untuk kenang-kenangan ya kita simpan foto-foto foto-foto tersebut nah di lemari ya, ataupun di laci seperti itu kita simpan karena tujuannya hanya untuk kenang-kenangan tapi kalau sudah dipajangkan itu akan membuka celah untuk kita menjadi menjadi sombong mungkin kita di awal tidak menjadi kita tujuannya bukan untuk bukan untuk sombong ya tapi itu adalah membuka celah kita untuk menjadi orang menjadi orang yang sombong ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Ya, cara mengusir jin dari rumah yang kelima ya adalah dengan melakukan ruqyah yang ruqyah yang Ya, ruqyah yang syariah. Di sini nanti ada ya beberapa doa yang disebutkan oleh penulis buku ini yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya, beliau ada menyebutkan sini beberapa doa, kemudian juga ada disebutkan ya beberapa ayat Al-Qur'an. Ya, kita akan beri, uh, Kasih, e, ter, e, kasih tahu terlebih dahulu berkaitan dengan cara ya untuk membuat ataupun melakukan ruqyah untuk untuk rumah kita. Ya, seni penulis menyebutkan jika memang Anda yakin ya, kita yakin memang ada jin di dalam rumah kita, maka jin itu bisa dikeluarkan dengan cara-cara seperti di seperti di bawah ini. Yang pertama Ya, pergilah ke rumah itu dengan ditemani oleh dua orang kawan dan katakan ini adalah untuk ya katakan kepada eh, apa namanya rumah tersebut ya kita seru mereka semuanya yang dari yang dari bangsa jin tersebut ya kata serulah mereka dengan mengatakan aku meminta kepada kalian ya dengan perjanjian yang diikrarkan oleh nabi sulaiman atas kalian Agar Sudi kiranya kalian keluar dan meninggalkan rumah kami, Aku meminta kepadamu dengan nama Allah agar kalian keluar tidak mengganggu siapapun. Ya, ulangi doa ini, ucapan ini, seruan ini, ya sebanyak tiga kali. Ya, walaupun ini tidak ada, tidak ada batasannya. mau kita ulangi lima kali, mau kita ulangi sepuluh kali itu di, diperbolehkan. Ya, mau berapa kali kita ulangi karena memang tidak ada dalil khusus yang menjelaskan mau diulangi berapa kali itu tidak tidak ada. Ini adalah yang sebagaimana kita sebutkan tadi ya untuk syarat ruqyah yang syar'iah ya syaratnya adalah dengan bahasa yang bisa yang bisa kita yang bisa kita pahami. Ini adalah salah satu caranya ya. Kemudian jika telah ya setelah itu Anda masih merasa ada sesuatu di dalam rumah tersebut jadi setelah kita menyeru ya dari golongan jin tersebut masih sepertinya masih ada yang mengganggu ini masih sering membuat e, keonaran di rumah kita ini ya atau membuat kegaduhan di dapur yang seperti piring pecah dibanting-banting seperti itu ya e, piring ya dibanting sampai sampai pecah seperti itu ya maka bisa ambillah air dalam dalam bejana ataupun dalam timba dalam dalam ember ya dekatkan ke mulutnya ya dekatkan mulut kita ke ember tersebut ya dan kita kita baca doa ini adalah Bismillahi amsayna billahi alladhi laisa minhu shay'un mumtana'un wa bi'izzatillahi allati la turamu wa la tudam wa sultanillahi almani'i nahtajibu wa bi asma'ihil husna kulliha a'idhu minal abalisah ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويؤمن بالنهار ويؤمن بالليل ويخرج بالنهار وشر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناسيتها Inna Rabbi ala siratim mustaqim. A'udhu bima ista'azabihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad min syarri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a wa min syarri iblisa wa junudihi wa min syarri ma yabaghi. Ya, kalau kita tidak hafal dengan doa yang disebut ataupun kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini, ya maka kita bisa dengan menggunakan bahasa kita sendiri ya intinya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya ketika kita, sudah kita dekatkan air tersebut timba tersebut kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya ya Allah ya keluarkanlah mereka semua bangsa jin yang ada dalam rumah ini ya <tuh> dengan keluar ataupun kalau mereka tidak mau keluar dari rumah ini maka hancurkanlah mereka mereka semuanya ya setelah itu ditiupkan ke air tersebut air yang ada yang ada di timba tersebut kemudian bacalah ya beberapa ayat ayat dari dari Al-Qur'an. Ya nah, di sini penulis menyebutkan dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an surah As-Saffat ya ayat 1 sampai sampai 10 ataupun bisa juga dengan menggunakan ayat-ayat yang lain ya kalau saya ya biasa sangat suka menggunakan ya surah Al-Fatihah ya kita ulangi sampai tiga kali sebenarnya sering kita sebutkan bahwasanya pengulangan ini bebas tidak ada tidak ada batasannya kemudian kita lanjutkan dengan membaca ayat kursi kemudian eh, tiga kul ya kul huwallahu ahad kul aung zubirobil falak dan kul aung zubirop zubirop ya kemudian setelah selesai semua kita baca ya ataupun setiap selesai kita membaca satu surah ya misalnya sampai walab dolin kita tiupkan ya kita tiup ke air tadi yang sudah kita siapkan tadi kita tiup ke air ke air tersebut misalnya kemudian eh, ketika membaca surah-surah yang lainnya juga seperti itu ya ketika sudah habis ya di akhir ayat kita tiupkan kita tiup air air tersebut ya kemudian setelah itu Bagilah air itu untuk diletakkan sebagiannya di setiap ya sudut-sudut rumah, maka niscaya jin akan keluar dari rumah Anda dengan izin dari dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ya, jangan ya setelah kita membuat air ini tetap kita memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan malah menjadikan air yang kita buat ini adalah menjadi seperti seperti jimat kita malah bergantung kepada kepada air ini maka ini tidak tidak diperbolehkan ya inilah cara yang benar untuk mengusir jin dari dalam rumah Anda ya Anda hanya perlu mengikhlaskan niat ya pada saat berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi Sini, sebutkan ya. Kalimat yang terakhir: "Berhati-hatilah, jangan meninggalkan petunjuk ini, yaitu cara-cara yang disebutkan tadi, dan mencari cara-cara sesat yang ditempuh oleh para tukang sihir dan para..." dan para dukun karena cara mereka itu hanya akan membawa kepada kesengsaraan bagi diri kita dan akan menjadi bencana tentunya bagi bagi keluarga kita. Ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semuanya dari gangguan-gangguan setan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.